بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan Malam hari ini, kita masih dibukakan pintu kebaikan untuk kita. Tentunya, yang selalu kita harus mengingat ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita: adanya majelis ilmu, adanya kajian agama. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kegiatan yang seperti ini itu merupakan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada orang-orang yang Allah ingin mengangkat derajat mereka di sisinya. nya Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh sebab yang dengannya akan mempermudah dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dimaklumi, yang kita sering dengar hadith dari hadith Nabi SAW. Mungkin hampir semua kita hafal karena sering kita dengar. Terkait dengan keutamaan mencari majelis ilmu. Keutamaan mencari majelis zikir yang menyebut Allah Subhanahu wa taala belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. yaitu tuh hadis yang sangat mulia yang Nabi SAW alaihi wasallam katakan, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang mana perjalanan itu dia tempuh karena ingin belajar ilmu, ingin mendengarkan ilmu, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan karena sebab hal tersebut jalan untuk menuju surga. Oleh karena itu, kalau ada orang yang datang belajar, itu kita katakan marhaban biwasiati Rasulillah. Selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau ada orang yang datang belajar itu dianjurkan untuk memperluas dan memberikan tempat untuknya. Dan dengan sebab itu kita akan dilapangkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, sebelum Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman lagi berilmu, beberapa derajat Allah sebutkan satu poin yang perlu kita lakukan dalam majelis ilmu. Yang mana, kalau kita lakukan itu, di samping belajar itu adalah akan memberikan ketinggian derajat untuk kita. Kalau kita belajar, setiap kita tahu satu ayat di dalam Al-Quran, setiap kita paham satu hadis dari Nabi SAW, maka itu tinggi derajat kita tergantung kadar ilmu kita. Cuma ada hal yang mungkin jarang disebutkan padahal itu adalah sambungan ayatnya ada di sebelumnya terkait dengan adab ya dan pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan adab itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di pembuka ayat sebelum disebutkan ayat yang tadi itu kata Allah di surat ya yang disebutkan di dalam surah al-mujadalah bisa kita baca ayat 11. Sering dibaca potongannya. Sering dibaca potongannya. Yaitu firman Allah, potongannya yang sering dibaca. Yarfaillahu amanu minkum. utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat. Beberapa derajat. Sebelum ayat itu, sebelumnya masih dalam satu ayat. Allah buka Ya amanu, fil majalisi fafsahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada kalian jadi khusus orang yang beriman. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu panggilan ini wahai orang-orang yang beriman maksudnya wahai orang-orang yang taat perintah Allah taat perintah Rasul itu maknanya. Wahai orang-orang yang menjalankan syariat Allah, itu panggilan khusus. Idaki tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berikan kelapangan, berikan keluasan dalam majlis. Itu kalau ada orang datang kepada kita, berikan tempat, berikan tempat, karena itu wasiat Rasulullah. Kita harus katakan marhaban, ndak boleh hasad, iya. Yeah ndak boleh ada hasad, ndak boleh saya duluan, ndak boleh dilapangkan orang lain di sini, iya yeah, ndak boleh. kata Allah wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafsahu fil majalis, berikan kelapangan, keluasan di dalam majelis maksudnya majelis ilmu. fafsahu kalau dikatakan begitu, lapangkanlah. Berikan kesempatan pada temannya. Karena ini, kalau orang itu datang ke majelis ilmu dan ingin mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan mendekat kepadanya. Nah, ketika ada semangat seperti itu, kita harus berikan kesempatan. Kita harus lapangkan, kita harus luangkan. iya tempat itu. Akibatnya, jawabannya, Allah akan melapangkan kalian. Jadi jangan merasa, Tempat saya jadi sempit karena ada ini. Nah, itu sebab kita dilapangkan dunia akhirat, alam barzah. Kalau antum lapangkan saudara antum untuk belajar di majelis, itu sebab antum dilapangkan oleh Allah. Di sini tidak disebutkan, dilapangkan dalam hal apa? Maksudnya untuk apa? Umum gara-gara antum lapangkan orang untuk belajar, dunia antum dijamin dilapangkan dimudahkan akhirat antum apalagi dijamin ya karena al-musabib kal-mubashir yang menjadi penyebab itu sama dengan pelaku langsung itu enaknya yang menjadi sebab itu sama dengan pelaku langsung itu koedah dalam syariat al-musabib kal-mubashir orang yang menjadi sebab dalam kebaikan itu sama dengan pelaku langsung. Kalau ada seseorang, misalnya tadi sebelum maghrib, kita posting atau kita bagikan bahwa ini ada pengajian. Ada seorang ikut, maka ketahuilah yang menjadi sebab itu sama pahalanya dengan orang yang ikut itu. Bahkan lebih, karena di sini, di sini, di ayat. Baca ini surat, ayat Al-Mujadalah. Ayat 11 di dalam surah Al-Mujadal Alat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkan majelisnya. Berikan kelapangan, beri kesempatan, berikan ruang kepada orang yang ingin belajar dari kalian, Fafsahu maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kalian. Ini janji Allah. Dan antum harus percaya dan yakin. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Harus antum yakin itu. Harus antum yakin itu. Jadi ketika hal itu dilakukan. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan apa yang dia janjikan. Ini ayat ini yang kami bilang tadi jarang dibaca karena memang kita langsung fokus yang di setelahnya. Bahwa dengan bermajelis ilmu, dengan punya ilmu, itu Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi ternyata bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Dengan memberikan kesempatan kepada saudara kita, saudari kita, akhwat, ummahat, ikhwan, demikian pula akhwat, Ya, yang ingin belajar kita ya baguskan tempatnya kita beri dan kita buat mereka nyaman untuk mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala itu ternyata akan menjadi sebab kita dilapangkan oleh Allah. Kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Walaupun tidak boleh juga kita lakukan karena ingin dilapangkan apa? dunia. Niat saja karena Allah antum berikan kelapangan kepada saudara antum, iya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia telah janjikan kepada antum. Maka ini sekali lagi suatu kesyukuran kita bisa dibukakan, iya, kegiatan yang seperti ini. Iya bermajelis ilmu. Kemudian di pertemuan ini alhamdulillah itu sebagai pembuka, saya sengaja buka pakai itu karena memang bab kita di malam hari ini eh pendek saja. Setelah kita melewati dua kali pertemuan Bab Syafaat, Bab di malam hari ini pendek. Makanya saya sempatkan untuk ia ya, mengingatkan tentang satu ayat dalam surat Al-Mujadalah itu karena ini ayat yang sangat mulia menjelaskan bagaimana keutamaan belajar dan bagaimana menjadi sebab orang itu mudah dalam belajar. Ya orang itu mudah dalam belajar. Kita masuk dalam pembahasan Kitab Tauhid. Belum sebutkan bab di sini di bab yang ke-18 tanpa judul. Tanpa judul. Belum langsung sebutkan ayat firman Allah. Kata belum, babu qaulillahi taala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu sungguh wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ini bab yang sangat agung dalam kitab Tauhid. Bab yang sangat besar pembahasannya. Dan sangat penting pembahasannya. Supaya kita tidak bersedih. Kalau ada orang yang kita ajak kepada kebaikan. Tapi dia tidak terima. Tidak perlu kita bersedih. Karena hidayah bukan di tangan antum. Tugas antum hanya mengajak orang terima atau tidak, itu urusannya Allah. Ini bab yang sangat penting: menghilangkan kesedihan kepada orang-orang yang menyampaikan yang benar, sekaligus memberikan kebahagiaan kepada orang yang menerima yang benar, karena ketika kita sampaikan yang benar. Kemudian orang yang terima, kita tidak kecewa. Tidak terima, tidak kecewa. Berarti belum ada hidayah dari Allah. Belum ada hidayah. Sebagaimana kita sebelumnya. Kita awam, kemudian Allah berikan kita hidayah. Ya kan? Kalau setelah itu ada orang mendapat hidayah, kita bahagia dengannya. Berarti Allah inginkan darinya, kepadanya apa? Hidayah. Dan kita juga tidak bersandar kepada diri kita. Tidak, tidak ujub. Oh, karena saya itu. Kalau bukan karena saya, eh kita tidak bilang begitu. Karena semuanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab yang sangat agung, bab yang sangat besar di dalam pembahasan hidayah, terutama bagi orang yang selalu mengajak orang lain kepada jalan yang benar, jalan Al Qur'an dan Sunnah. Ini bab sangat pokok. Kata Balo Wafis Sahih, di dalam Sahih. Maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau menukil kepada kita satu kisah yang memang menunjukkan bahwa hidayah itu bukan di tangan manusia. Bahkan sampai Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah. Beliau sebutkan kisah ini, masya Allah. Iya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ani Ani binil Musayyab, yaitu Sa'id ibnul Musayyab. An Abi dari bapaknya itu Al Musayyab. Iya? Karena Sa'id Ibn Musayyab belu tabi'in. Kibar tabi'in. Bapaknya adalah sahabat. Demikian pula kakek belu sahabat. Jadi kakeknya sahabat, bapaknya juga sahabat. Belu sendiri tabi'in. Karena tidak bertemu dengan Nabi SAW. Iya? Iya, tidak beriman kepada Nabi SAW. Tidak bertemu dengannya. Lahir setelah Nabi Wasallam Namanya Tabin. Belum menukil dari bapaknya. Kol, bapaknya bilang. Lama hadarat aba bin al-wafatu. Tatkala hadir kepada Abu Talib kematian. Maksudnya Abu Talib sekarang sudah sakit. Yang mana sakitnya ini dia akan meninggalkan dunia ini. Abu Talib kita tahu bersama ya. Paman Nabi Wasallam yang membela Nabi di awal Islam, tapi tidak masuk Islam. Dia membela Nabi di awal Islam, tapi tidak masuk Islam. Dia memelihara Nabi setelah meninggal kakek Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Orang ini yang memelihara Nabi dari kecil. Sampai Nabi SAW diutus oleh Allah, dia bela Nabi SAW. Tapi tidak masuk agama Islam dia bela Nabi sebelum dia meninggal itu selama 8 tahun setelah pengutusan. Kemudian dia meninggal di tahun ke-8. Iya. Dia sadar bahwa agama Nabi Muhammad SAW agama yang benar. Tapi tidak ada hidayah dari Allah. Dia sadar. Dia bahkan pernah berucap dalam bait syairnya yang terkenal. Bahwa dia yakin dalam ucapannya itu bahwa agama yang benar adalah agama Nabi Muhammad. Tapi dia sebutkan alasannya. Laulal malamata. Seandainya bukan karena takut cercaan kaumnya. Jadi karena takut kaum ini bahaya juga ini. Takut cercaan manusia itu bahaya. Termasuk jalan atau sebab yang menutup apa? Hidayah. Tidak boleh seperti itu kita. Ini sebab diantara sebab yang menjadikan Abu Talib tidak masuk Islam. Dan ada sebab lain di sini disebutkan dalam hadis ini. Kita akan baca. Tatkala kematian hadir mendatangi Abu Talib. Ja'ahu Rasulullah. Datang kepadanya Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW. Wa indahu Abdullah ibn Ubayy ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Di sisinya Ketika Nabi SAW datang, ada dua temannya kafir juga. Waktu itu, yaitu pertama Abdullah bin Abi Uba Umayyah, tapi ini Islam setelahnya. Alhamdulillah yang ini. Dan Abu Jahal, Antum tahu sendiri Abu Jahal. Pentolan, Quraisy kafir. Dia meninggal di Perang Badar bersama pentolan kafir yang lain. Iya, terbunuh. Meninggal di atas kekafiran. Ketika dia memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Abdullah Ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu Rasulullah berkata kepada pamannya, "Ya am, wahai pamanku." Wahai pamanku, masih seru seperti itu belum? Wahai pamanku. Kula ilaha illallah. Ucapkanlah, katakanlah. La ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan. Uhajulaka biha indallah. Yang kalimat ini. Saya akan menjadikannya hujah di sisi Allah. Bahwasanya kamu telah Islam. Karena setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk apa? Islam. Ini kata Nabi SAW kepada pamannya. Tapi masalahnya Nabi ketika mengatakan itu faqala lahu berkata kedua temannya tadi kepada Abu Thalib. Ini diambil faedah dari lafat ini oleh para ulama bahwa bahayanya Teman duduk. Bahayanya teman duduk. Hati-hati. Dalam memilih teman duduk. Bahwa jeleknya teman duduk. Itu diantara hal yang menjadi sebab. Kita dijauhkan dari hidayah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan. Jangan kamu condong. Condong saja jangan. Jangan kamu condong kepada orang zolim. Orang yang salah. Sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Condong. Apalagi kita berteman dengannya. Condong saja. Kata Allah jangan. Karena kenapa? Banyak orang jauh dari Allah. Karena temannya. Kita lihat ini. Nabi Allah yang mendakwakannya ini. Utusan Allah. Nabi yang paling mulia. Dia bilang wahai pamanku. Ucapkan la ilaha illallah yang dengan kalimat ini saya akan menjadikannya sebagai hujah di sisi Allah nanti di hari kiamat. Tapi kedua temannya tadi bilang yaitu Abdullah dan Abu Jahal. Iya. Dia bilang kepada Abu Talib. Setiap Nabi kata begitu dia bilang. Atar gobu'an milati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? agama bapaknya. Kan ini Abu Thalib ya kan? Saudaranya, saudaranya siapa? Saudara dari ayahnya Nabi kan? Saudaranya Abdullah, ya kan? Pamannya Nabi. Jadi dia diingatkan. Nabi bilang, ucapkanlah ilah Dua temannya itu bilang, apakah kamu tidak senang? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib yaitu ayahmu? ini bahaya ini agama nenek moyang. Iya? Ini yang diserukan. Fa'ada Nabi. Fa'ada. Nabi ulang lagi. Pokoknya dia tidak pedulikan. Terkait dengan seruan temannya tadi itu. Temannya Abu Talib. Nabi ulangi. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi keduanya tadi juga itu. Masih mengulang yang sama lagi. Apakah kamu benci terhadap milanya Abdul Muthalib? Maka fakana akhir makol. Maka adalah akhir ucapannya Abdul eh, Abu Talib. Huwa ala milati Abdul Muthalib. Dia di atas agamanya Abdul Muthalib, Agama kesirikan. Ini na'udzubillah. Bahayanya teman. Bahayanya teman itu. Wa'aba'ayyakula illallah. Dia tidak mau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia meninggal di atas apa? Kekafiran. Dia meninggal di atas kekafiran. Setelah meninggal, Nabi SAW kan tidak tahu juga. Karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena pamannya ini adalah orang yang paling beliau cintai yang belus ia sangat ia mendapatkan manfaat dari pembelaan pamannya saat beliau diutus di awal Islam. 8 tahun Abu, Abu, Abu Talib yang membelanya. Iya, di atas permusuhan orang kafir. Iya, beliau sampai bilang, Fakolan Nabi, kata Nabi. Setelah itu, La Sungguh saya akan memintakan ampun untukmu. Jadi kan meninggal di atas agama kekafiran. Nabi bilang, saya akan memintakan ampun untukmu. Tapi belum bilang, malam unhaan selama saya tidak dilarang. Berarti kan belum turun ayat larangan untuk memintakan ampun kepada apa? Untuk orang musyrikin. Belum ada. Jadi belum bilang, saya akan memintakan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Tapi fa'anzalallahu azawajal. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat maka nalin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru ay lil musyrikin tidak pantas bagi nabi demikian pula tidak pantas untuk orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun nah memintakan ampun untuk orang-orang apa musyrik kalau orang yang meninggal itu adalah orang kafir ndak boleh kita memintakan ampun jadi ya, kalau ada orang meninggal dari orang kafir, tidak boleh kita bilang semoga Allah mengampuni. Haram. Karena Allah bilang maka nabi tidak pantas untuk nabi. Walladina amanu tidak pantas untuk orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun, memintakan pengampunan untuk orang-orang apa? Musyrikin. Ini dalil yang menunjukkan haramnya Mendoakan kebaikan orang kafir, bahkan para ulama menegaskan saat dia hidup dan telah meninggal, kecuali mendoakan hidayah. Boleh, semoga Allah memberinya hidayah. Boleh, adapun semoga Allah mengampunimu, semoga Allah merahmatimu saat hidup dan setelah meninggal. Haram yang boleh adalah hadahullah. Semoga Allah memberimu. Apa memberinya hidayah itu yang boleh. Karena di sini kan umum, tidak pantas bagi Nabi. Terikin orang yang meninggal di atas apa? Kekafiran. Ini terkait dengan secara umum orang musyrikin. Sekarang kan Abu Thalib, Nabi saw sangat bersedih terhadapnya, karena meninggal di atas apa? Kekafiran. Maka wa anzalallahu fi Abi Thalib. Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Karena Nabi mendakwakan Islam. Pamanku ucapkan la ilaha illallah. Pamannya tidak mau mengucapkannya karena ada pengaruh dari dua orang. Temannya yang kafir. Nabi bersedih karena pamannya tidak dapat hidayah. Turun teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, Inna kala tahdi man ahbabta. Kamu sungguh wahai Muhammad. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Perhatikan ini ayat. Disebutkan oleh para ulama, ini Nabi. Allah katakan, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kata mereka, maka umatnya mimbabi aula. Umatnya tentunya lebih tidak bisa lagi. Iya kan? Kita kita sampaikan yang benar kepada orang, iya. Apakah yang kita sampaikan itu pasti orang langsung ikut? Belum tentu harus ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya tugasnya apa? Menyampaikan, iya. Adapun memberikan hidayah, taufik tidak bisa, tidak bisa. Itu bukan hak kita. Maka yang disebutkan dalam ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, ia ya, bisa antum baca surah Al-Baqarah ayat 272 laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajiban kamu dan bukan hakmu dan milikmu petunjuk mereka. Walakin Allah yahdi Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kendaki siapapun mau orang yang antum cintai orang yang antum tidak cintai antum kenal ataupun antum tidak kenal kalau dia kenal hidayah itu Allah bukan karena antum bukan karena karena Allah bilang kepada nabinya laisa 'alaika hudahum bahkan walaupun kita bersemangat kita ingin sekali orang itu kenal hidayah kita ingin sekali orang itu dapat kebaikan kita ingin sekali orang itu adalah taklim misalnya seperti kita. Kita ingin sekali misalnya dia juga berpakaian seperti kita. Walaupun kita bersemangat sekali, kalau tidak ada hidayah dari Allah tidak mungkin. Kata Allah di surah Yusuf mengingatkan kita di ayat 103. Wama aksarun nasi walau haros tabi Orang-orang tidak akan banyak beriman walaupun antum bersemangat agar supaya mereka beriman. Kenapa? Karena keimanan itu adalah hidayah dari Allah. Iya? Seorang berucap, Rob kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di atas ucapannya itu. Itu di tangan Allah. Tidak ada kekuatan dari kita sendiri. Dan tidak ada kekuatan dan daya dari upaya dari orang orang lain. Itu Allah. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita hanya bisa menuntunnya, mengajaknya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sungguh kamu hanya menunjuki jalan yang lurus. Jadi, ini nabi kita ini. Allah katakan kepada nabinya, "Kamu hanya menunjukkan. Inilah jalan Al-Qur'an. Ini jalan yang lurus." Ini jalan yang lurus, itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Setelah itu orang menempuh jalan yang lurus itu atau tidak, dari atas. Itu dari atas. Iya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah katakan, Wahuwa a'alamu bil muhtadin. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang akan diberi hidayah. Allah yang maha tahu. Iya, dari sekian orang yang kita ajak, siapa yang dapat hidayah dari mereka? Allah yang tahu. Kita, tugasnya apa? Sampaikan saja, kita sebarkan kebaikan saja. Begitu, siapa yang akan mendapatkan kebaikan itu? Itu di tangan Allah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di surat al-qasas 56 dialah Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat hidayah. Iya. Dialah yang paling tahu tentang hal tersebut karena di tangan Allah lah hati seluruh hamba. Iya, hati seluruh, seluruh hamba. Di tangan Allah. Dia yang Memberikannya hidayah, mengarahkannya kepada kebaikan, dia pula yang akan memalingkannya. Dia pula yang akan memalingkannya. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama terkait dengan ayat ini: "Ketika kita mengetahui bahwa hidayah itu ada di tangan Allah, maka harus antum sadari, ketika itu hidayah sudah kita dapat." antum harus segera apa namanya menerimanya. Jangan tunggu-tunggu. Ketika diberikan kita hidayah di atas jalan yang benar, kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita cinta terhadap Al-Qur'an. Cinta terhadap sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Langsung lakukan. Jangan nanti-nanti. Karena ketika kita menanti-nanti, Oh nanti, iya. Yeah. Tunggu umur sekian dulu. Tunggu usaha dulu berhasil. Tunggu dulu dulu diterima di pegawai sini baru, misalnya begitu. Eh, jangan. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Karena hati itu ada di tangan Allah. Kalau kita di awal mendengar kebaikan, tapi kita nanti kita tahu itu baik ini. Tapi kita nanti jangan dulu, tidak enak, malu kita, bahaya ini. Allah tegur kita di surat Al-An'am 110. Kata Allah, wa wa bihi Ini bahaya sekali ini. Kalau kita di awal tahu kebaikan, tapi kita undur, undur, undur terus. Nanti terus. Iya. Kapan baru kita sholat Berjemaah di masjid. Kita tahu ini, laki-laki harus di masjid. Tapi nanti, pensiun baru kita rajin ke masjid. Ai bahaya nih. Bahaya. Terus sekarang kita tahu misalnya bahwa kalau laki-laki harus iya kalau pakaian tidak boleh. Misalnya di bawah mata kaki. Kalau ditakdirkan oleh Allah dia punya jenggot Nanti, tidak enak. Kalau sekarang kita baru rintis usaha, nanti berhasil. Baru kamu terserah mau berjenggot sepanjang apapun. Terserah, misalnya begitu. Ini bahaya, ini atau perempuan ada perintah dari Allah. Misalnya, untuk berpakaian, pakaian apa syari? Tapi kita bilang nanti ini, kita masih ini. Ini bahaya, ini kata Allah. Wa Ingat, hati kita tidak di tangan kita. Allah bilang, kami membolak balikan hati mereka. Wa bahaya ini dan pandangan mereka. Kalau hati sudah terbalik pandangannya, kemudian pandangan mata ini kan hati mata kita yang batin. Sebab hidayah kita kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibalik pandangan mereka, terbalik pandangannya. Yang baik jadi tidak baik, yang tidak baik menjadi baik. Di pandangan ini bahaya ini. Kamalam yuuminubihi awalamaro, sebagaimana mereka tidak percaya dan tidak beriman terhadapnya di awal kali dia tahu. Orang beriman itu, antum coba lihat, kenapa sahabat itu dicap dan dikatakan oleh Allah, mereka diridoi oleh Allah dan Allah ridok pada mereka, mereka ridok pada Allah. Apa sebabnya sebenarnya? Bukan karena banyaknya hartanya, banyaknya keturunannya, bukan. Itu karena mereka kalau dengar yang baik, tidak pernah menunda banyak sekali kisah saya sebutkan kepada antum satu kasus. Satu kisah saja. Yang menunjukkan bagaimana itu sahabat ketika dengar kebaikan, tidak pernah bilang, sebentar. Nanti, tidak pernah. Ada satu kisah ketika di Madinah, di Ubah kiblat kaum muslimin. Kan awalnya kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis. Di awal Islam, di Baitul Maqdis menghadap Baitul Maqdis. Kiblatnya, kalau orang Madinah berarti membelakangi Baitullah. Iya, kalau kita di samping, karena orang Madinah utara selatan, iya, jadi awalnya mereka belakangi Baitullah. tahu? jadi malamnya diturunkan kepada Nabi Wasallam perintah untuk menghadap Ka'bah yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi tahu karena Nabi yang langsung bilang. Langsung Nabi imamnya. Yang masalah yang sholat di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Mereka lagi sholat. Datang lewat orang yang sholat di Masjid Nabi. Teriakin. Satu orang saja. Tidak perlu dia bilang khobar mutawatir. Satu orang yang teriakin. Jadi ini yang anehnya ini mereka lagi sholat. Ini menakjubkan. Ini menunjukkan apa? Sahabat ini. Kenapa mereka diridho oleh Allah? Mereka juga ridho pada Allah. Jadi diteriaki oleh seorang bahwa kiblat sudah diubah dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Ini lagi menghadap ke sana dia belakangi. Langsung mereka putar, ndak tunggu sebentar pisal selesai kami ini tanggung mi. Ndak ada begitu. Lihat sahabat. Iya, karena kita dianjurkan oleh Allah itu kalau mendengar kebaikan langsung saja lakukan semampu antum. Kata Nabi SAW, Ida amartukum bi amrin, fa tuminhu Jangan pernah menunda, kecuali kita tidak mampu. Kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan langsung semampunya. Semampunya? Tidak ada orang dipaksa. Semampunya. Gimana semampunya antum? anggaplah sekarang kita kan isbal. Celananya, celananya di mana? Di bawah mata kaki. Ketika kita dengar hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, maas fala minal kabain minal izar pafinar. Apa di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka. Kita angkat, ndak usah diangkat, langsung setengah betis. Kan orang tua akan kaget nanti. Kan ini tahu apa, apa orang tua. Kenapa anakku ini? Iya ada apa ini? Kenapa tiba-tiba semua celananya dia potong? Langsung setengah betis. Wah ini kan di awal-awal agak berat bagi orang tua yang belum ada hidayah. Hidayah. Pelan-pelan. Kalau ndak bisa di atas itu ya pas mata kaki di atas sedikit. Kan tidak kelihatan. Yang penting apa? Saat dengar langsung. Jangan pernah bilang, ay ndak enak dulu masih. Eh, jangan. Itu akan menyebabkan hati kita dipalingkan. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain di surah as ayat 5. Alam mazagu kulubahum" Tatkala mereka berpaling, jadi ada syariat, ada perintah, tapi berpaling. Allah palingkan berikutnya. Kalau sekali kita dengar tapi kita berpaling setelah itu pasti kita begitu. Masalah yang ringan kita berpaling. Eh nanti enggak enak dulu. Nanti iya menikapi sama itu yang pakaian bagus. Baru. Hmm. Iya, jadi pi imamnya si pulan. Iya, atau ada akhwat. Eh, menikapi sama si sana baru saya pakai cadar. Oh, hati-hati. Baru saya pakai pakaian yang syari. Hati-hati. Itu diantara sebab kita dipalingkan oleh Allah berikutnya. Makanya jangan heran. Kalau ada orang ketika tahu perintah kemudian dia berpaling. Jangan heran kalau dikasih tahu berpaling lagi. Karena Allah yang bilang, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling di awal kali, Allah palingkan hatinya kecuali diberi hidayah lagi oleh Allah. Kecuali diberi hidayah lagi oleh Allah. Lihat di kisah tadi kan ada dua orang. Ada Abdullah Ibn Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Abdullah Ibn, Ibn Abi Umayyah, Alhamdulillah setelahnya masuk Islam. Setelahnya masuk Islam, karena kita tidak tahu hidayah kan di tangan Allah. Cuman, ketika di awal kali kita dengar kita berpaling, itu bahaya. Itu sudah satu titik, berikutnya juga kita akan begitu. Karena Allah yang bilang, kalau kita berpaling, Allah akan palingkan hati kita. Makanya, yang pertama sekali, kalau kita mendengar kebaikan itu, percaya dan lakukan semampunya. Kan perintah begitu, bahkan saya pernah membaca. Keterangan dari Syekh Ibn Taimin walaupun tidak boleh dipraktekkan tapi belum bilang. Kalau ada orang, kalau ada orang dia perokok berat. Dia kalau sehari itu tiga bungkus. Iya, yeah. <laughs> jangan keheran ada orang bisa tiga pak. Iya, yeah. <laughs> kan begitu? Iya, yeah. kan orang, namanya orang. Yang saya aneh waktu saya baca kalau ada orang begitu bilang saja. Kalau tiga, coba satu saja. Tinggalkan dua. Kenapa? Lakukan semampunya. Lakukan apa? Semampunya. Setelah itu kurangi lagi. Sekarang tinggal satu kotak, satu bungkus. Kurangi. Lagi. Sampai nanti sisa satu. Kalau sisa satu, kan sudah mudah. Sudah mudah. Ini yang boleh sebutkan. Anak pernah baca itu tidak sengaja di dalam kitab beliau lagi menjelaskan terkait dengan hukum Muhammad dalam usul tafsir. Dalam usul tafsir. Ternyata begitu, namanya kalau ada sesuatu ajakan, lakukan semampu antum. Yang jelas, di awal jangan tolak. Usahakan, lakukan semampunya. Dan Allah yang tahu antara antum dengan ya, perbuatan itu. Gimana, apakah kita jujur melakukannya atau tidak. Yang penting, di awal kita dengar, lakukan. Usahakan jangan pernah menolaknya. Karena ketika awal kali kita menolak itu sudah satu titik. Berikutnya lagi akan menyeret kita untuk menolak yang yang lain. Tapi sekali lagi ana ingatkan antum bahwa hidayah itu di tangan Allah. Artinya kalau ada orang kita sudah ajak tapi dia tolak, ya doakan hidayah kepadanya. Jangankan kita, ya para nabi saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang dekatnya. Orang dekatnya. Antum ini kan nabi pamannya. Iya kan? Kalau bapak dan ibu beliau kan memang belum meninggal. Orang tuanya meninggal saat nabi kecil. Bahkan bapaknya meninggal sebelum nabi lahir. Jadi tidak ada memang belum ajak kepada apa? Hidayah. Ibunya meninggal juga. Iya kan? Saat nabi masih kecil. Kan begitu. Nah ini pamannya. Pamannya. Antum bisa juga melihat tarik ke belakang lagi. Antum lihat Rasul yang pertama. Nabi Nuh. Istrinya kan di neraka. Padahal Nabi ini. Nabi. Tapi istrinya ikut tenggelam. Anaknya. Tidak ikut Nabi Nuh. Lihat juga Nabi Lut. Iya, yang semasa dengan Nabi Ibrahim. iya kan? Kalau Nabi Ibrahim kan Alhamdulillah. Istri belokan kan ikut. Nabi Ibrahim. Bapaknya Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim, Azhar penghuni neraka. Ini kan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, istrinya neraka. Karena itu tadi. Lihat firman Allah ini. Kita memang tugasnya cuma menyampaikan apa? Yang benar. Hidayahnya di tangan Allah. Inna kalatahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi mayyashab kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Apalagi orang yang kita tidak cintai. Ikan? Orang yang kita cintai saja. Allah bilang, kamu tidak bisa memberinya hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberi kepadanya apa? Hidayah. Maka kalau ada orang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita senangi dari keluarga kita, ya, keluarga dekat kita, dari keluarga jauh kita, bahkan ada dari kaum muslimin yang mendapatkan kebaikan hidayah dari Allah, maka itu kita tentunya bergembira dengannya. Kita bergembira dengannya. Ini bab ini alhamdulillah kita selesai darinya. Sebagaimana yang kami katakan di awal tadi, ini bab yang pendek saja yang beliau sampaikan kepada kita, tapi itu dari kandungannya sangat besar, ya, sangat luas menyadarkan kita terkait dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di pertemuan akan datang, baru kita lanjut di bab ke-19 ya, karena memang bab ke-19 eh, akan bercerita terkait dengan masalah lain lagi. Ya, terkait dengan masalah lain lagi ini, kita lanjut di pertemuan akan datang, insya Allah. Belum masuk waktu, udah silakan Adan, baru kita tanya jawab. Masya Allah. Allah Allahu ekber Allahu ekber Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد how do I Alhamdulillah kita masuk di pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama. Allah lah yang memberikan hidayah pada orang yang dikehendaki. Lalu bagaimana dengan kalimat hidayah itu harus dijemput? Mohon nasihatnya Ustadz Barakallahu Fikum. Itu tidak bertentangan ya. Artinya hidayah itu memang di tangan Allah. Tapi kita sebagai hamba harus mencari sebab untuk mendapatkan apa? Hidayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebagaimana seorang yang berpaling karena sebab dia berpaling. Dipalingkan oleh Allah. Sebabnya karena dia apa? Berpaling sendiri. Karena dia apa? Berpaling sendiri. Maka demikian pula seorang akan mendapatkan hidayah. Dengan sebab kalau dia mencari apa? Hidayah. Ketika kita semangat ingin mengetahui Al-Quran. Semangat ingin belajar agama lebih dalam lagi. Maka itu yang menjadi sebab kita apa? Mendapat hidayah. Jelas Allah disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Itu intinya. Jadi hidayah itu harus dijemput maksudnya mimbab as-sabab. Dalam bab menempuh sebab hidayah. Menempuh sebab hidayah. Iya. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi SAW yang diisyaratkan oleh beliau ketika beliau menjelaskan bahwa semuanya yang telah ditentukan di dalam kehidupan dunia ini ada sahabat yang mengatakan kalau begitu kita bersandar saja kepada Allah. Kita duduk saja tunggu. Kata Nabi, tidak. Berbuat saja, semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Jadi harus melakukan sebab. Harus melakukan apa? Sebab. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya yang kedua, bagaimana jika kita sebagai panitia kajian memulangkan peserta kajian? Kasihan. Dikarenakan keterbatasan tempat dan mengharuskan untuk protokol kesehatan di tempat kajian tersebut, dan karena peserta tersebut tahu akan hal tersebut, tapi tetap memaksa untuk hadir. Apakah ini termasuk menghalangi seorang untuk bermajelis? Mohon nasihatnya, Ustadz. Iya, kalau orang sudah datang, ndak boleh ditolak, ndak boleh ditolak. Makanya itu wasiat Rasulullah yang Anak isyaratkan tadi di awal. Kalau ada orang datang, bilang saja marhaban di Rasulullah. Gak usah ditolak. Kalau perlu kita panitia duduk di belakang. Berikan ke lapangan. Karena kita panitia, alhamdulillah sudah cinta terhadap kebaikan. Kita adakan dan kita bantu orang itu menunjukkan bahwa kita sudah apa? Kita ingin sekali kebaikan itu. Maka kalau ada orang baru yang memang mau sekali ikut sudah datang di hadapan kita, tidak boleh diusir. Karena itu kita akan menjadi nawab, naibnya iblis, penggantinya syaitan, menghalangi orang dari belajar. Menghalangi orang dari belajar. Iya, walaupun terbatas tempat kan orang akan memaklumi sendiri insya Allah. Enggak usah kita usir. Enggak usah kita apa? Pulangkan. Ini kalau sudah da sudah datang lapangkan saja. Kalau perlu yang lama, yang sudah biasa dengar, dia yang pulang. Jangan yang baru diusir. Anda bisa pahami kan? Ini berlaku bagi ikhwan ataupun apa? Akwat. Kalau memang ada orang yang baru datang, mau sekali ingin ikut ta'lim itu kan Alhamdulillah. Kita yang lama yang mundur. Ya, kita yang lama kenal kebaikan, Yang mundur. Persilahkan orang yang baru. Silahkan. Ya, Silakan datang. Silakan duduk di depan. Ya. Seperti yang anak bilang tadi ayat yang ana sebutkan dalam surah Al-Mujadalah tadi. Kalau ada orang ingin belajar, lapangkan. Iya. Luaskan tempatnya, berikan waktu untuknya. Ucapkan marhaban biwasiati Rasulillah. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Karena kalau kita usir kita pulangkan, ini bahaya. Bahaya. Pertama, itu akan menjadi sebab setan, iblis memperumit masalah kita. Nanti dari situ, ya kalau iblis memperkeruhnya, jangan taklim sana. Panitianya seke dulu. Iya. Baru mau dengar kebaikan, usir mising, kan begitu. Itu kan syaiton, kita nggak tahu. Makanya jangan buka itu celah pintu. Iya, jangan buka itu celah dan pintu. Lapangkan saja insya Allah, seperti tadi antum. Ya, akhwat bisa lihat. Ketika kita tahu akhwat banyak, daripada dipulangkan, kita kan bisa kasih maju tirainya. Yang jelas, kalau ada yang datang, jangan ditolak. Kalau sudah datang ke sini, kalau sudah datang. Eh, ke sini. Terus kalau belum datang ke sini, ada yang mendaftar, ya tolak saja dengan baik. Ya, Afan berikan. Ya, alasan yang lemah lembut. Ya, kalimat yang baik, yang bisa dia terima. Ya, dia langsung bilang, ya, Afan penuh nih Ya, ah, begitu. Itu kasihan orang ini kadang yang WA ini baru kasihan. Lihat, oh, ada paling taklim misalnya di Hafayu. Oh, biasa kaki situ. Pergi ke salonnya misalnya. Bukan saya iklan. Tapi maksudnya saya tidak iklan. Hmm, saya cuma bilang, kadang kan kita nggak tahu sebab hidayah. Oh, ada paling taklim lantai limanya di. Iya, padahal saya biasanya di lantai dua dan tiga. Iya, paham kan? Pak Iya, saya enggak iklan, tapi dia biasa ke sini. Ternyata dia lihat di, yang disebarkan, ih ada paling, ih, Pak Heru sebarkan di grupnya. Iya. Di situ. Akhirnya dia coba daftar di panitianya. Langsung bilang, penumi um, nah orangnya belum pi um. Iya. Ini kan, aduh, sudah diputus memang jalannya. Iya, jadi jangan berikan iya kesempatan yang baik iya alasan yang baik iya yang biasa orang terima jangan sampai itu iya menjadi sebab bisa kita gantung oh ya da, eh, pekan depan bisa eh saya anukan ki nomor yang pertama itu kan tidak ada itu mudah semuanya diucapkan itu mudah daripada langsung bilang penumi itu kan baik, selesai cerita. Iya, selesai cerita. Padahal ini masih jilbab segitiga. Kan begitu, selesai cerita. Selesai gara-gara kita yang pandai. Kita bisa melihat kepada eh, ketika Nabi Musa diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus kepada Firaun. Kita tahu bersama bagaimana itu Firaun penjahat paling jahat iya orang yang paling kafir karena dia mengaku dirinya Tuhan dia berkata ana saya rob kalian yang paling tinggi dia bilang begitu orang yang paling kafir naudzubillah tapi bersamaan dengan itu apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka berdua diutus kepada Firaun iya itu dikatakan oleh Allah Fakulalahu. Kaulan layina. ucapkan kepadanya pada Firaun ini ucapan yang lembut pada Firaun ini kafir apalagi yang datang mau datang ini adalah muslim muslimah Iya yeah, muslim dan muslimah jadi kita Pilihlah ucapan yang baik ini kalau belum datang kalau sudah datang jangan berikan ke lapangan berikan apa keluasan. Iya, aja orang. Jangan membuat orang apa? Berpaling dari kebaikan. Ingat, Nabi SAW katakan dalam hadith Anas, layu minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Laki-laki ataupun perempuan. Sampai dia menyukai untuk saudaranya, untuk saudarinya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dia suka Taklim maka tidak beriman dia. Sampai dia suka juga saudarinya lain, saudaranya yang lain Taklim juga seperti dia. Ini syukur-syukur sudah mau datang, ya kan? Banyak di sana orang baru dengar yangku keras itu. Yang begitu, iya. Yangku di situ sering syirik nanti, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Kan begitu. Syukur ini sudah mau. Syukur ini sudah mau. Makanya itu tadi. Kita permudah orang. Kita berikan waktu pada orang yang datang. Tempat. Iya. Panitia. Gampang itu panitia. Alhamdulillah. Bukan berarti juga panitia jangan belajar. Bukan. Iya. Bukan. Tapi berikan. Karena kan setiap malam juga banyak orang. Kan namanya hati orang itu kan diarahkan memang ke dia mau dengarnya di mana. Kan tidak bisa kita paksa. Jangan hadir kalau ustaz ini yang orang Bimaya. Hadir ke saja yang orang Makassar kah. Tidak bisa begitu. Karena hati orang itu, itu di Allah. Tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa, oh besok kita saja karena besok itu sepi orang. Tidak bisa begitu. Iya, karena hatinya orang itu Allah yang mengarahkan. Allah yang mengarahkan. Bukan karena orang Bimaya, orang Makassar Bukan. Iya, yeah, orang Flores Bukan. Iya, yeah, bukan. Tapi semua itu orang mau itu karena ada hidayah dari Allah. Ada hidayah dari Allah. Jadi jangan tutup. Ya kalau memang orang yang situ, biar kita besok saja. Kan pembahasan kadang berulang. Apalagi di tempat kita di sini ini, Masya Allah. Setiap hari kan ada taklim. Kalau memang misalnya malam tertentu banyak orang mau, Bukakan kita biar malam besok yang tidak ada orang kan begitu semuanya mudah semuanya apa mudah iya ini alam yang bisa nasihatkan terkait dengan apa yang ditanyakan terkait dengan apa yang ditanyakan ada yang langsung silakan pak. silakan Bismillahirrahmanirrahim oh, mohon petunjuk pak ustadz ketika eh... Misalnya seorang teman menyampaikan kebaikan kepada istrinya dan istrinya menjawab dengan kalimat baru pakai itu misalnya. Eh, apa, Pak? Maksudnya begini, Apa Pustad. tadi? Saya enggak terlalu jelas. Maksudnya begini, hmm. Eh, ketika seorang teman menyampaikan yeah. kepada e, istrinya tentang yeah. suatu kebaikan, Pak, yeah. e, baru balasan dari ucapan e, dari istrinya itu hmm. menyampaikan bahwa baru pakai itu. Oh, iya. Nah, e, maksudnya hmm. eh saran dari Postat bagaimana untuk mengantisipasi yang demikian Postat. Iya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu Pak. Masya Allah. Apalagi Aibta sudah ditahu ya. Sama Jeki dulu kamu dibawa God juga. Hmm. Kamu biasa begitu Pak. Ba. Itu banyak orang dapat begitu memang. Iya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama Pak. Kalau ada orang bilang kepada kita seperti itu. Bersabar. Karena itu, karena belum hidayah. Itu yang kita bahas tadi itu, Pak. Kita bilang, begini, Gede. jangan begitu. Dia bilang, baru bikin juga tahu mm. Maksudnya ini kalimat, bukan karena dia mau tahu, tapi dia mau menolaknya. Iya. Yeah. Apa tongkau Misalnya begitu. Yeah. Mm. Iya. <hier> baru sedikit makan garam. Begitu ya macam-macam kan ucapan orang iya istilah orang saya juga pernah pak orang bilang baru pakai ustaz kah baru pakai itu biasa pak ya, santai saja santai saja iya artinya kalau ada orang bilang begitu sabar saja pertama sekali yang kita harus tanamkan belum hidayah iya jangan juga dihadapkan dihadapannya semoga allah memberimu hidayah kadang dia tersinggung ya, kadang dia tersinggung jangan juga begitu iya eh, kita doakan saja saat kita sujud, saat kita pokoknya lagi dia tidak tahu, lagi dia tidak tahu. Iya, ketika dapat seperti itu itu, itu kan tadi yang ditegur oleh Allah kepada Nabi kita. Ketika meninggal pamannya di atas kekafiran, belum kan bersedih. Sampai belum bilang, saya akan memintakan ampun untukmu. Selama saya tidak dilarang, Allah tegur, kamu tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai selesai. Mau di apa? Makanya ketika perlu ditanya, di mana bapakmu? Ada sahabat yang ada sahabat yang bertanya kepada beliau, di mana bapakku? Yaitu bapaknya dia meninggal dari kekafiran. Iya. Nabi bilang di neraka karena di atas kekafiran meninggal. Orang itu berpaling, pergi, bersedih. Nabi panggil balik, bapakmu dan bapakku di neraka. Maksudnya jangan bapakmu. Bapakku saja di neraka, itu kata Nabi SAW, Artinya "Kan semuanya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanya saya bilang dari awal tadi, "Pak, kita membaca ini, bab tidak bersedih. Kalau ada orang menolak, ada orang yang tidak terima yang kita ajak kepada kebaikan, dia malah seperti itu. Kita tidak bersedih, berarti belum hidayah. Kita juga dulu seperti itu, kita juga dulu." seperti itu kan kebanyakan kita ya alhamdulillah sekarang kan banyak anaknya ikhwah dalam artian eh, bapaknya ibunya kenal ngaji kemudian lahir anaknya juga ikut apa ngaji itu kan alhamdulillah itu kebanyakan kita rata-rata kenal dakwah kan dewasa udah besar anak kenal ngaji kan kenal misal contoh misalnya anak kan kenal setelah tamat SMA terus terang sekolah ndak pernah sholat tapi kan Alhamdulillah begitu. Misalnya kita, ya dulu kita juga begitu. Ada orang sholat, ada orang berjenggot, kita merasa, Ih, kenapa itu nih? Berjenggot. Misalnya saya dulu pak, di sekolah hanya satu orang guru berjenggot. Hanya satu orang guru celananya di atas sepatunya. Jadi saya pikir, kenapa itu? Karena hanya seorang. Hanya seorang. Ditambah lagi setelah itu dia bawa istrinya, Ih, pakai cadar istrinya. Sebelum kan dia baru diangkat, jadi saya merasa, ih kenapa pakaiannya aneh begitu? Waktu SMA itu pak, tidak tahu apa-apa, bawa lagi istrinya, ih, kenapa itu? Iya, jadi itu maksudnya. Setelah itu baru saya sadar, begitulah dulu kita juga begitu, merasa aneh. di kalau ada orang kita ajak begitu, begitu saja. Karena pernah kita begitu. Jadi saya, kenapa itu? Nanti itu orang jadi wali kelas saya dulu. Di kelas 3 SMA. Karena wali kelas dia harus baik. Karena bahaya nilai-nilai nilai kah? -nilai iya. Kan begitu, Pak. Jadi, di situ. Dulu di awal. Eh, pokoknya kalau dia anak muridnya itu, harus sholat duhur di masjid. Jadi kita sekolah. SMA jadi kalau adan Angkat tangan yang gurunya karena wali kelas yang bilang harus kau sholat duhur di masjid. Jadi guru mengajar angkat tangan. Padahal ya hanya ikut-ikutan saja ini. Nanti maghrib isyanya tidak ada, hanya duhur saja. <laughs> iya, kan begitu dulu Pak. Karena ini terpaksa. Terpaksa, tapi lama-lama begitu. Awal itu kita sholat di masjid begitu, sembunyi. Jadi guru itu sholat di masjid sana, kita pergi sholat masjid lain supaya tidak dilihat. Karena malu-malu begitu. Karena malu-malu. Oh dulu. Ya sekarang baru kita sadar. Ketika kita kasih tau orang. Biasa aja orang bilang. "Aih." jangan. Anu itu. Ustadz keras. Biasa aja itu. Kita juga dulu bilang orang begitu. Hati-hati itu. itu Keras kalau celananya tinggi. "Aih." apalagi istrinya cadar. sel selesai cerita. Itu keras. Apalagi masa kami dulu pak. Masa kami dulu itu sebelum. Eh, masih kan. Eh, sebelum 2000 kan ada bom Bali. Itu kan wah orang yang pakai begitu itu memang ditanamkan. Hati-hati kenal begitu. Itu kita kita sekarang Alhamdulillah. Kan orang sudah banyak tahu oh ternyata beda itu yang bom sama yang ini. Kan orang sekarang Alhamdulillah begitu. Artinya apa yang kita bisa tarik itu hal biasa. Iya kita juga begitu dulu. Ya kalau ada sabar saja. Biasa begitu. Biasa begitu. Berarti dia belum hidayah seperti kita dulu. Belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang begitu, bersabar, itu intinya. Doakan kepadanya apa? Hidayah. Doakan kepadanya hidayah. Itu bahwa halal. Kemudian ini ada pertanyaan juga lewat kertas. Apa benar Islam masuk di Indonesia dengan ajaran tasawuf? Iya. Yeah. Ini pengakuan, Pak. Semua orang mengaku Ya ajar Islam masuk di Indonesia ya Hidayah dari Allah Iya Cuman ini pengakuan dalam sejarah Dalam sejarah Dan beda-beda pengakuan kan dalam sejarah Kalau kita melihat sejarah masuknya Islam dari Indonesia Ada mengatakan karena sebab tasawuf Ajaran tasawuf Ada mengatakan karena adanya pedagang Kan macam-macam Ini kan semuanya apa? Pengakuan Jelas Apapun sebabnya yang wajib bagi kita adalah mensyukuri kita kena dan kita mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini jika benar bagaimana baiknya membantah, enggak usah kita bantah. Enggak usah kita sibukkan dengan bantahan itu. Masalah kalau kita bantah, kita akan bantah buku sekolah. Iya, oh yeah. bantah begitu. itu. Kan begitu kita akan mempersulit diri kita sendiri Iya akan mempersulit diri kita sendiri Iya ini dosa kita cukup Iya syukuri apa yang ada kita dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat kebaikan dan tinggalkan hal-hal yang aneh hal-hal yang membawa kita dalam kebinasaan berupa ajakan penghambaan kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah Ya, karena ujungnya ajaran tasawuf kan seperti itu. Ya, ajarannya seperti itu. Membuat kita membesarkan dan mengagungkan kuburan. Ya, membuat kita membesarkan dan mengagungkan kuburan. Yaitu yang akan diantarkan ke situ. Makanya kita hanya mensyukuri apa yang kita dapat. Alhamdulillah itu adalah kebaikan dari Allah. Tidak usah sibuk mengurus seperti ini. Sudah ada orang yang akan membantanya ya fokus antum adalah belajar agama yang benar belajar tauhid ya kenal kenali kesyirikan dan antum akan tahu ya kebaikan dari keburukan kalau kita sibuk belajar saja apalagi kalau kita baru sebagai pemula baru baru belajar jangan sibuk membantah sini sana, sana sini iya karena bahaya bahaya iya karena kalau kita sibuk membantah, terus ada juga orang yang menjawabnya dan kita tidak bisa juga membantah balik, itu bahaya nanti. Itu bahaya nanti karena subhat. Karena apa? Subhat. Makanya kalau awal kita belajar, belajar dulu saja. Jangan sibuk membantah. Iya, belajar saja yang benar, kenali yang benar, hidupkan sunnah. Otomatis itu bid'ah pasti mati. Karena adanya bid'ah di suatu tempat itu karena kurangnya sunnah hidup. Kalau hidup sunnah pasti bid'ah kurang. Kalau sunnah hidup, bid'ah pasti akan berkurang dan mati. Dan mati. Itu wallahu alam. Kita masih ada? Hmm, silakan. Titipan dari via YouTube, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya menyentuh lawan jenis dengan tangan, medis atau karet? Apakah tetap haram? menyentuh lawan jenis dengan kos tangan karet dengan edis. kos tangan karet kenapa kita sentuh <tulah> iya iya kan apa akibatnya itu menyentuh lawan jenis mau pakai sarung tangan karet atau besi tetap dosa tetap apa dosa karena namanya lawan jenis bukan apa mahrum. Bukan mahrum. Tetap dosa. Walaupun pakai pelapis. Kecuali ada daruratnya. Kecuali ada apa? Daruratnya. Misalnya kadang ada kasus. Seorang bawa istrinya ke rumah sakit. ya Kecelakaan. Kodrola, tidak ada dokter perempuan. Sekarang ada dokter apa? Laki-laki. Kan darurat. Darurat. Tidak bisa kita bilang. Tidak mau ke yang itu. Eh, ya, tunggu mi dokter perempuan kan begitu iya ini kan tidak bisa ini namanya apa darurat adapun tidak ada daruratnya tidak boleh walaupun pakai pengalas kos tangan tidak boleh iya tidak dibolehkan karena disebutkan dalam ayat ataupun dalam hadit tidak ada dirinci kalau pakai kaos tangan iya boleh kalau tidak tidak boleh tidak ada rincian begitu tidak ada rincian begitu jangan menyentuh masuk saja berduaan dengannya, jangan menyentuh. Berduaan dengannya itu sudah diingatkan oleh Nabi. Iyakum wadduhul alan nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan. Jadi masuk saja sama itu sudah dibilang hati-hati. Hati-hati. Dia sudah begitu. Apalagi apa? Menyentuh. Iya menyentuh betul ada alasnya tapi perasaan ini kan ada betul nggak? Masya Allah Salim nih langsung iya <tuk> betul itu kan iya kan karena kenapa dia sentuh karena ada sesuatu iya kan ada batu di balik udang iya kan kalau udang di balik batu masih samar Salim tapi ini batunya di balik udang jelas maksudnya dia mau menyentuh Iya, makanya ini bermasalah sekali, bermasalah, iya bermasalah, tetap bermasalah walaupun pakai apa alas, sebaiknya hal itu bahkan yang wajib tidak dilakukan kecuali darurat, darurat, kecuali darurat, wallahualam. Terakhir, Mas ada Masih? Silakan. Iya sudah hmm. Iya, yeah. silakan. Satu waktu, saya pernah ditanya stats kepada orang tua saya. Saat saya menikah nanti dengan seorang akhwat, dalam adat itu saat sudah halal kita harus menginjak kakinya dan menepuk belakang seorang pasangan kita Ustaz yang sudah halal karena supaya pasangan kita tersebut tidak kurang ajar dan tunduk sama kita Insya Allah di Apakah ini termasuk khurafat Ustaz dan mempercayai mempercayainya termasuk dosa syirik dan ajaran tersebut katanya dari nenek moyang <tuh> Ayah, itu di. Adab dari mana itu pak? Jawa, Makassar, Bugis Bugis? Iya oh. yeah. Iya, yeah. mau merah juga gimana? Begitu ya yeah? Kalau dia bukan injak kaki, injak kepala Iya yeah. Karena mau merah ini pak Kita tahu sendiri nih kalau orang timur Masya Allah Iya yeah. Karena kejam di sana. Jadi ini katanya ada adat begitu. Kalau katanya pasangan itu habis menikah setelah sah, dia katanya harus diinjak kakinya supaya supaya tidak tidak kurang ajar. Diinjak kakinya. Iya yeah. iya yeah. iya. Yeah. Ini apakah ini kurapat? Eh tentunya. Tentunya kurapat, iya. Apalagi disebutkan tadi ajaran nenek moyang itu sudah selesai cerita, iya sudah selesai cerita. Mengikuti ajaran nenek moyang itu tidak boleh. Itu alasan dulu yang diberikan oleh orang-orang musyrikin ketika didakwakan kepada mereka kebaikan. Makanya itu tidak boleh diikuti. Orang-orang musyrikin dulu kalau diajak kepada kebaikan. Mereka bilang inna wajadana aba ala umma. Kami mendapati nenek moyang kami di atas ini cara. Di atas ini cara. Makanya ajaran nih yang kalau dibilang ini dari nenek moyang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Karena itu dicela dalam Al-Quran. Dicela dalam Al-Quran. Tidak boleh itu kurafat. Apakah itu syirik atau tidak? Ya kalau kita meyakini itu hanyalah sebab supaya dia tidak durhaka sebab saja syirik kecil syirik kecil syirik juga tapi syirik kecil tapi kalau kita meyakini saya ini istri saya selalu patuh tunduk karena ini semata bukan karena Allah syirik besar keluar dari Islam keluar dari apa Islam makanya ini bahaya paling sedikitnya syirik kecil tidak boleh kita lakukan kita nasihat di baik-baik. Percuma di saya injak kakinya. Walaupun saya injak kepalanya tetap jadi begitu. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihatkan. Percuma begitu, Pak. Percuma seperti itu. Jadi itu yang kita bisa nasihatkan. Nah, alhamdulillah. Terakhir, Putri. Sudah? Kertas? Oh, tadi yang ini. Baik, ini terakhir. Bagaimana ini lanjutan lagi ya? Bagaimana besok-besok jika tiba-tiba ada yang ada yang penuntut ilmu datang karena ada yang menyebarkan kajian di sana sudah tidak ketat, tidak akan dipulangkan. Datang saja karena selalu karena kalau daftar ditolak. Mohon nasihatnya, bukan urusan tak itu. Jangki bersangka buruk. jengki. Itu kita berarti kita membuka persangkaan buruk terhadap saudarita yang lain. Saudarata yang lain. Jangan, jangan, pernah bilang begitu. Mau dia berikutnya, urusannya. Ya kan begitu. Jangan mengurus terlalu jauh begitu. Pandangannya begitu. Orang datang, itu mau dulu diurus. Nanti dia akan ajak orang lain juga begitu Ustaz. Kan dia akan bilang nanti. Urusannya, kan kita sudah kasih aturan. Kita sudah umumkan sekian orang. Kan ada tak? Di misalnya di sini kita sudah bilang akhwat sekian, ikhwan sekian kan sudah dikasih tahu. Kan ada di pengumumannya. Masalah dia akan mendakwakan sendiri berarti kesalahannya bukan kita. Bukan kita. Dan insya Allah tidak begitu. Enggak begitu. Ya kan? Kalaupun ada yang begitu, itu karena semangatnya. Bersangka baik saja. Itu karena semangatnya. Dia pengen juga orang datang aduh bisa paham kan jadi jangan jangan terlalu jauh menyangka kalau saya saya kalau saya tutup begitu karena saya prinsip saya modal itu yang ada adapun nanti itu untung enggak usah dipedulikan dulu ya, kan orang yang sudah datang sekarang ini modal namanya jangan sampai hilang modal karena mau apa gara-gara nanti untungnya kita khawatirkan jangan orang itu dia menjaga modal masalah untung nanti itu dibicarakan lagi Ya, nanti dibicarakan. Kalau saya prinsip seperti itu. Kalau ada orang datang, Alhamdulillah. Jazumul telah datang. Kalau saya begitu. Masalah besok dia akan begini dan begitu. Urusannya besok. Besok kita urus. Besok kita urus. Dan belum tentu akan begitu. Karena semuanya itu kan. Semuanya ada di Allah. Iya. Iya kan? Apa ayatnya terkait sebenarnya terkait dengan kematian? Iya, bahwa seorang itu tidak tahu apa yang dia akan lakukan besok. Apa ayatnya? Mata tadri nafsun, Hmm, apa? Mada taksi bugoda. Setiap jiwa tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan besok. Jadi jangan dipikir terlalu jauh nanti dia akan bilang begini. Biar mi urusannya itu bukan urusan tak. Kita kan sudah kita umumkan bahwa kita begini, kita begini. Besok dia malah bilang begini, urusannya jangan kita terlalu jauh. Kalau saya, itu kalau saya prinsip saya kalau ini dalam kita menjalankan kebaikan yang ada saja dulu. Ada orang datang, alhamdulillah datang lagi modal. Masalah besok dia akan menjelekan atau akan mengharumkan tempat antum, dakwah antum, panitia di sini, itu kan urusan lain. Jangan dari sekarang sudah kita bermuka masam, ya kan? Kita bermuka masam, gara-gara akan ada hal yang kita takutkan besok. Belum tentu. Belum tentu. Jaga modal. Itu juga, Masya Allah. Saya kami dulu di Mabar, pernah dikumpulkan oleh Sheikh Imam, eh, orang Indonesia yang berkeluarga yang tinggal di markis sana yang di Darul Hadid Ma'bar yang berkeluarga. Belum bilang perhatikan keluarga antum yang sudah kenal dakwah kan itu modal antum. Begitu selalu wasiat, itu modal itu. Adapun yang bertambah atau yang berkurang kan urusannya di atas itu. Jadi yang paling pokok ini ada orang datang belajar itu mi. Nah, makanya beliau kalau di praktek diaman, Syekh Imam kalau ada orang datang, masya Allah dia layani kurang sakannya dia bangun, masya Allah kurang sakannya, oh ini banyak orang Indonesia dan mereka tidak bisa gabung dengan Somali, Jazair karena beda watak orang Indonesia ini perasaan Biar dipukul, memang dia tidak balas pukul, tapi dia simpan. Iya, kan, kalau orang Somalia kan berkelahi tutut sebentar, eh sama gising. Ikan kan mereka tidak simpan, tidak simpan perasaannya. Ah jadi dipisahkan. Oh ini sakan orang Indonesia, ini Jazair, ini Libya, itu pengaturan Karena ini yang datang modal. Ini yang datang modalnya. Adapun nanti ini yang datang akan mengajak orang lain supaya datang. Itu kan untung. Itu kan apa? Untung. Yang wajib dijaga ini yang datang. Masalah berikutnya, nanti P. kita uruskan. Dan kita bersyukur kalau antum punya dakwah bertambah terus. Iya tadinya antum awal bikin, awal buat, awal jadi panitia. Sedikit saja tidak ada orang mau tengok. Kan begitu. Setelah itu Masya Allah sekarang orang berlomba-lomba daftar untuk mau ikut itu kan namanya kebaikan itu itu kutaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saya bilang jaga saja dulu. Iya, kita berucap dengan yang baik. Kita mengatur dengan yang baik. Iya, begitu dulu yang kita jalankan. Begitu dulu yang jalan. Kalau besok-besok ada yang seperti itu, besok lagi kita urus. Iya, dan kita tidak bosan kan? begitu. itu, wallahalam. Jadi ini sambungan dari yang tadi itu, iya. Pertanyaan yang kedua yang kita jawab, cuman itu yang di kami bisa nasihatkan, itu wallahalam. Iya, wallahu alam, alhamdulillah. Dan antum pengalaman kita ya, seperti kalau kita talim Sudirman, Pak Pardidi. kan situ tidak ada kita usir. Dan memang dari dulu begitu bentuknya. Jadi ya tidak ada yang bisa kita usir mau orang bagaimanapun, tidak bisa. Tapi ada di satu masjid, misalnya di Uit, kan terbentuk orang sana di batasi, memang dipakai berjarak. Yang hadir ini pun belum tentu diajak temannya, bahkan dia bilang di sana tidak bisa ki, anu karena jaga jarak. Malah dia sendiri yang sampaikan, malah dia sendiri yang sampaikan. Makanya kita lihat sudah berapa puluh kali pertemuan, begitu terus orang keadaannya begitu terus orang keadaannya karena orang akan sampaikan hal yang beda dengannya bahkan yang kita tidak sampaikan bahkan yang tidak kita sampaikan jadi percayakan berikutnya itu kepada Allah yang penting niat kita baik kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan alhamdulillah itu paling pokok itu paling pokok itu wallah alam semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan kita tentunya untuk selalu menjadi sebab dalam kebaikan selalu menjadi sebab dalam kebaikan dan tidak menjadi sebab tentunya kepada hal-hal yang menutup pintu orang untuk jauh dari kebaikan, untuk jauh dari kebaikan. Kami cukupkan semua yang benarnya itu dari Allah semata dan yang kurangnya ya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.